Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan saya, sahabat lidah. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini kita akan membahas tentang duta lidah yang akan tampil nanti malam, yaitu pada grup yang ke-7 top 33 Liga Dangdut Indonesia. Kita sudah tahu bahwa Liga Dangdut Indonesia sudah berjalan dan sudah memasuki babak top 33 yang nanti malam akan memasuki grup yang ke-7. Sudah 6 duta provinsi yang tersenggol pada grup ke-6 tadi malam, dan nanti malam kita akan menyaksikan bersama-sama siapakah yang akan tampil pada grup ke-7 top 33 Liga Dangdut Indonesia. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian terus mengetahui informasi terbaru tentang Liga Dangdut Indonesia tahun 2020. Dan jangan lupa juga untuk terus mendukung duta provinsi Anda ataupun peserta yang Anda jagokan di tahun 2020 ini. Oke, baik, langsung saja kita akan melihat duta manakah yang akan tampil nanti malam, yaitu pada grup yang ke-7 top 33 Liga Dangdut Indonesia. Pertama, ada Angga, merupakan salah satu peserta Lida dari Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua, ada Hari, merupakan duta atau peserta Lida perwakilan dari Provinsi Jambi. Dan yang terakhir, ada Puspa, yang merupakan salah satu peserta atau perwakilan Lida Duta Provinsi Sumatera Barat. Itulah peserta Lida yang akan tampil nanti malam pada grup ke-7 top 33 Liga Dangdut Indonesia. Saya terus mengingatkan kepada sahabat Lida yang terus mengikuti ajang bergengsi ini untuk terus mendukung duta provinsi kalian semua ataupun peserta yang Anda jagokan di tahun ini dengan cara SMS, ketik Lida spasi nama peserta, kemudian kirim ke nomor 9788. Ataupun sahabat Lida bisa juga vote melalui aplikasi Tokopedia Play. Download aplikasinya, kemudian vote peserta yang Anda jagokan di tahun ini. Oke, itu saja yang bisa saya berikan informasinya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.